tadi udah mau serangan gitu. Masalah kegiatan daripada pada tanggal 24 Maret 2021 pukul 04.00 tim reskrim kami yang dimenangkan oleh kami reskrim Agapi Joshua telah mengamankan satu pelaku tindak yang tersebut. Pelaku berpura-pura atau pelaku menyamar sebagai anggota polisi Satuan Reserse Narkoba. Kemudian CB-nya dia mendekati korban kerumunan remaja atau orang yang menurut dia bisa dibandingkan bisa melakukan penekanan. Lanjut, si tersangka atau pelaku ini menemukan senjata api senjatanya yang ada di mata kamil. Kemudian pelaku ini menanyakan tentang narkoba terhadap sang korban. Korban diajak, kemudian disitulah ada penekanan untuk menyerahkan atau dari barang si korban ke pelaku tersangka, sebuah HP. Kemudian setelah itu, si korban ditinggalkan dan pelaku pergi. Sudah berapa lama melakukan kegiatan ini, Mas? Tahun. Kemudian kenapa kalian sampai cepat berhenti? Faktor ekonomi dan pelitup. Sebenarnya kerjasama apa, Pak? Service handphone. Oh, service handphone. Saya juga. Ini susah. Handphone kanan juga. Pak Budi ini susah. Jadi awal yang disuruh service handphone karena Pak Budi susah sehingga Anda menjual handphone orang itu. Ini motivasi apa? Terinspirasi jadi anggota itu apa karena apa? Nah, kan gini Mas. Menjadi terinspirasi menjadi anggota polisi. Kan udah COVID ini dan COVID itu orang pada takutan. Bukan pun gak jadi apa PP, gak jadi apa? Tidak, tidak. Tidak ya? Pernah gak sampean dulu dengan polisi? Tidak. Terus, sampean dia bisa tahu sudah ditakutkan, terus sampai ngomong, apakah sampai punya teman polisi? Tidak. Dari mana sampai bisa melakukan seperti ini kayak polisi? Sepintas aja dong. Hah? Sepintas? Gak ada belajar, nonton TV, nonton film gak? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.